Jajaran anggota Polres Kebumen berhasil membekuk bandar togel warga desa Klegen Rejo, Kecamatan Klirong, yang sempat menjadi buronan. Bandar togel ini dibekuk di sebuah penginapan yang berada di daerah Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. BS, seorang bandar togel warga desa Klegen Rejo, Kecamatan Klirong, kini berhasil dibekuk oleh petugas jajaran Polres Kebumen. Setelah berminggu-minggu kabur, BS akhirnya berhasil dibekuk oleh petugas Resmob Polres Kebumen di sebuah penginapan yang berada di daerah Kutoarjo, Kabupaten Purworejo pada Senin malam 6 November 2017. Tidak ada perlawanan berarti saat penangkapan. Saat dimintai keterangan oleh petugas, tersangka BS mengaku sengaja melarikan diri saat malam penggerbekan terjadi. Menurut Kapolres Kebumen AKBP Titi Hastuti, tersangka BS merupakan bandar togel yang sudah terkenal di Kabupaten Kebumen. Selain BS yang sudah tertangkap, masih ada dua orang tersangka lain yang masih buron. Dengan tertangkapnya tersangka BS, Kapolres Kebumen mengimbau kepada warga masyarakat agar jangan segan-segan melapor ke petugas jika di lingkungan ada hal-hal yang sekiranya dapat mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat. Ya, kami mengimbau kepada masyarakat tolong bantu polisi dengan memberikan informasi atau keterangan apabila memang melihat suatu perjudian atau hal-hal lain yang memang bertentangan dengan aturan lah. Tolong laporkan kita, nanti kita tindak lanjuti.